Sambil pegang nih, sambil pegang. Samping lo, pegang aja gitu. Thank you.
Jok. Buat apa tu bang? Bapak bilang jangan foto di kuburan. Hah? Bapak bilang jangan foto di kuburan. Sebagai relawan, kita juga menaruh hormat karena aktivis pemuda yang memperjuangkan aspek-aspek kemanusiaan dan toleransi. Ada beberapa kes-kes tertentu yang dia perjuangkan, baik pada saat kes mana yang mereka dari masa kecil dan terima. Simbol yang menjadi atensi dari kita semua. Perlu hadir anak-anak muda yang punya semangat ini untuk memperjuangkan bersama agar mendapatkan tempat yang terbaik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu bisa diperjuangkan oleh siapapun. Itu yang saya dapatkan dari ya, saya selaku Kepala Staf Presiden bersama sama dengan Pak Gubernur untuk memastikan ya, bagaimana perkembangan pembatasan bintang ini melalui mengikuti sebuah progres ya. Jadi tugas Kepala Staf Kepresidenan dalam rangka mengawal proyek nasional strategis dalam situ dalam konteks debottleneck, apakah ada persoalan-persoalan yang menjadi hambatan atau tidak? Berarti memang dipastikan ini masuk proyek strategis nasional? Ya, proyek strategis nasional karena itu sudah masuk dalam RPJMN 2024. Walaupun jadwalnya mungkin melalui 2025, tetapi kita akan memaksakan dan mulai berjalan juga serius. Dan dukungan dari Pak Gubernur luar biasa, ketersediaan lahan untuk apa yang terjadi lain sungguh saya membutuhkan dalam program. Terima kasih. Eh, Pak Yong.